Salam dan salam damai sejahtera buat sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya subscriber-subscriber saya atau teman-teman yang kemarin sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung di channel YouTube saya, Gager263. Oke guys, ya. Jadi setelah saya coba masuk ke beranda YouTube saya menemukan ada beberapa komentar ya, sejak dari bulan November sampai bulan Februari ini cukup banyak juga komentarnya. Namun sekali lagi saya mohon maaf karena saya enggak sempat atau belum punya waktu untuk menanggapi komentar-komentar itu. Karena selama ini saya sangat sibuk sehingga saya tidak bisa merespon ya, atau menanggapi ke semua komentar yang masuk di channel YouTube saya. Oke, dan tujuan saya buat video ini hanya untuk itu ya. Ada dua poin. Poin pertama, saya menyampaikan permohonan maaf saya buat teman-teman yang kemarin sudah menyempatkan waktunya. Dan dengan komentar-komentar yang masuk juga sampai hari ini saya belum sempat menanggapinya, sehingga sekali lagi saya mohon maaf. Dan untuk alasan yang kedua, kenapa selama 3 bulan ini saya tidak pernah buat konten untuk mengisi channel YouTube saya. Oke, jawabannya ada di video ini ya. Sebenarnya sejak bulan November, saya dan istri saya sedang melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman. Dan di sana kami punya rencana besar yang harus kami utamakan, yang harus kami fokus, sehingga pada saat itu saya mengambil keputusan untuk tidak buat konten apapun untuk mengisi channel YouTube saya, karena saya lebih fokus pada rencana besar kami, karena saya tidak mau gara-gara ada urusan lain sehingga rencana kami ini tidak berjalan mulus. Makanya saya fokus itu, dan jawabannya juga ada di video ini ya. Jadi selama 1,5 bulan saya di kampung halaman, dan saat ini saya sudah kembali ke Malaysia juga ya. Sejak 2 minggu yang lalu saya sudah masuk di Malaysia, dan sekarang saya sedang bekerja. Itu juga kenapa saya tidak membuat konten lagi, karena kedatangan saya di tempat kerja ini juga saya dibebani dengan banyak tugas yang harus saya selesaikan dalam waktu 3 minggu. Jadi sekarang tinggal 1 minggu lagi, semua pekerjaan yang dibebankan ke saya atau diamanakan ke saya itu belum selesai. Jadi saya belum bisa membuat konten juga ya. Tetapi hari ini kenapa saya membuat videonya, karena berhubung saya sudah tidak aktif atau channel saya sudah tidak aktif selama hampir 3 bulan ya, tinggal 1-2 hari lagi itu mencapai masa 3 bulan. Jadi saya harus upload satu video ya. Nah, video inilah yang sedang saya buat ini. Saya sengaja membuat video ini pertama dengan tujuan mau menyampaikan permohonan maaf saya karena komentar-komentar yang masuk tidak pernah saya tanggapi selama ini. Kedua, saya juga adalah rekan atau partner YPP. Jadi kalau saya tidak aktif akun saya selama 3 bulan, saya juga takut kena sanksi karena di channel ini ada uangnya. Sehingga saya juga takut ya, jangan sampai pihak tim YouTube dia menganggap akun saya tidak aktif. Jangan sampai saya dikenakan sanksi. Sehingga video ini harus saya buat juga. Tetapi untuk video-video tutorial yang lain, itu saya bisa buat setelah 2 minggu ke depan ya. Karena itu saya sudah tidak sibuk lagi. Karena tugas yang diamanakan ke saya ini berakhir di tanggal 10 ya. Karena pada hari itu sudah sampai hari Tahun Baru Cina atau Tahun Imlek. Sehingga tugas-tugas saya itu akan selesai. Dan saya sekarang juga sedang berusaha agar apa yang diamanakan ke saya itu harus berjalan mulus ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di video ini ya, kira-kira seberat apa tugas yang sedang dibebankan ke saya.
hari ini, ya. Nonton saja videonya. Oke guys, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau memang kemarin teman-teman sudah masuk ke channel YouTube saya dan sudah menonton video saya lalu memberikan komentar, tapi sampai hari ini detik ini saya belum pernah merespon atau membalas komentarnya. Sekali lagi saya mohon maaf, tetapi ke depan saya akan cek ya setiap komentar yang masuk dan kira-kira maksud dan tujuan dari teman-teman itu seperti apa. Nanti saya akan menjawabnya melalui video review yang teman-teman nonton pada saat itu. Jadi nanti juga saya akan buat ulang ya video reviewnya sesuai dengan komentar yang masuk di beranda channel YouTube saya. Seperti itu guys ya. Dan sesibuk apa saya di kampung selama 1,5 bulan di kampung itu seperti apa juga, jawabannya ada di video ini. Teman-teman bisa lihat videonya, bisa nonton videonya agar teman-teman bisa maklumi bahwa selama saya berada di kampung halaman itu saya sangat dan super super sibuk. Seperti itu guys ya. Jadi untuk ke depan saya akan membuat konten itu bisa saya laksanakan sekitar 2 minggu ke depan. Seperti itu guys ya. Jadi dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya yang akan saya upload di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.